Oke, ini adalah paket level 1. Kita sebelum belajar FVP, latihan dulu ini guys, latihan hover, jadi latihan throttle ya. Jadi naik turunnya ini udah manual nih. Terus ke kiri, ke kanan yaw, terus ini pitch, maju mundurnya ya nih, maju mundur, terus roll ya ke sini. Nah, ini latihan dulu di sini pakai level 1. Paketannya dapat remote, terus di sini ada baterai gratis, terus di sini ada drone-nya, ini baterainya, dan ini chargernya. Cara ngecasnya gini guys, jadi kita tinggal colokin aja ke tempat chargeran, nih kayak gini, colokin, dia akan ada warna merah, berarti dia sudah penuh baterainya. Kalau kita colokin, nah baterai warna merahnya hilang nih, berarti dia sedang ngecas. Nanti kalau udah penuh, dia bakal warna merah lagi kayak gini nih, tuh. Ya, kurang lebih 1 jam, cas pakai 2 ampere ya, adaptornya. Oke, ini udah baterainya. Pilot kiting pakai ngetes pakai baterai pilot kiting dulu nih ya, pakai yang ini ya. Jadi bisa upgrade ke ini yang 380 lebih besar. Ini 200 mAh ya. Ini lihat tuh 200 mAh. Kelihatan nggak? Tuh. Sip. Oke, sekarang kita coba tes aja. Kita masukin baterainya. Kita nyalakin dulu remote-nya. Ini udah dikisi baterai. Pilot kiting pinjemin dulu ya pakai baterainya pilot kiting. Nanti yang baru ini harus dicas dulu. Kalau ini udah ada, tinggal pakai. Oke, tinggal nyalain dulu remote-nya. Yang remote udah nyala kayak gini. Dia siap-siap di binding. Sekarang kita colokin si baterai drone-nya. Pastiin ini ada siripnya itu sesuai sama sirip yang ini ya. Jadi nggak kebalik guys nyolokinnya ya. Jangan sampai kebalik. Oke, kita colokin. Nih, setelah kita colokin, tekan dikit. Nanti lampunya dia akan kedap-kedip kayak gini nih. Pastiin baterainya center di tengah. Simpan di tempat yang datar. Langsung kita kokang, naik turun. Nah, dia udah solid. Udah solid berarti udah bisa di gas. Oh ya, udah muter gasnya. Oke, sekarang kita coba tes terbang guys. Oke, disimpan di sini. Kita udah langsung aja, udah binding ya. Kita langsung gas. Perlahan. Nah, udah tuh. Kita tinggal latihan terbang guys. Ya, maju, mundur. Nah, ini latihan throttle-nya, naik turun kiri kanan. Ya, kita latihan dulu aja kayak gini tuh. Maju. Nanti kalau udah lancar, kita bisa muter. Yau. Nah, balik arah, muter lagi. Oke, gitu. Kita latihannya ya. Latihan throttle. Sip. Ini bisa sampai 3 menit lah ya latihannya. Setelah 3 menit kita harus balik lagi turun. Oke. Udah kita landing lagi. Siap langsung dikirim guys. Oke.